Musyawarah Penyimbang Adat Kampung Tanjung Ratu dalam membahas hak guna usaha HGU yang sudah dipaket oleh PT Grid Giant Pinnacle GGP Umah Jaya selama hampir 42 tahun dipusatkan di Balai Kampung Tanjung Ratu. Dalam acara musyawarah dihadiri oleh Penyimbang Adat Kepala Kampung dan Masyarakat Kampung Tanjung Ratu Marga Beliuk. Tanah hak ini milik adat Kampung Tanjung Ratu sebesar 2.835 hektar yang akan berakhir pada tanggal 30 Desember 2016. Masyarakat akan ambil hak milik Kampung Tanjung Ratu Ilir Marga Beliuk karena sudah lama dipakai oleh PT Grid Giant Pinnacle GGP Umah Jaya. Kalau sampai tanggal yang ditentukan belum ada titik temu, masyarakat akan turun ke lokasi dan ambil paksa hak masyarakat Kampung Tanjung Ratu. Mengingat bahwa ada penyimpang adat dan waktu ini ya, kan ada aset yang saat ini digunakan oleh Jaya. Mulainya itu waktu itu awal itu memang kurang lebih di tahun 1970-an. Awal merencanakan untuk pencadangan. Hanya ini lagi dulu sudah terakhir pada tahun 16 ini, Desember 16 ini. Tanggal 31 Pak ya. Apa langkahnya nanti Pak kalau andai kata tanggal 31 itu tidak ada Umah Jaya atau KGPC? Langkah warga masyarakat sini ini begini, sesuai dengan kesepakatan masyarakat yang hadir ya. Anda kata memang tidak ada apa itu, tidak ada titik temu ya. Ya ini terpaksa. Yang ambil hak sendiri sih. Jadi mau ngapain? Akan turun ke lapangan Pak? Lah iya. Sebanyaknya berapa masyarakat akan turun? Saya rasa ini mungkin di atas 500-an. Karena Tanjung Ratu ini penyimbangnya aja sekarang ini 300-an. Setiap penyimbang itu kan ada anak, mungkin ada paman, ada keponakan dan sebagainya. Tanahnya jumlahnya 4.000. Tanahnya yang tertinggi itu 2.835 hektar. Yang terbit di HGU. Jadi kita itu tidak berbicara yang lain-lain, hanya khusus fokusnya pada HGU. Menurut BPK sendiri adalah mendukung apa yang dilakukan oleh masyarakat dalam pengurusan masa berakhirnya HGU alat tanah Tanjung Ratu seluas 2.835 hektar yang berakhir tanggal 31 Desember tahun 2016. Dalam hal ini BPK sangat mendukung dan berpartisipasi dalam pengurusan baikkah secara moral, material ataupun pemikiran secara langsung ataupun tidak langsung. Dan juga BPK berharap kepada pihak perusahaan PT GGPC bisa menghargai dan memahami apa yang diinginkan oleh pihak masyarakat. Selamat. Dari Lampung Tengah, tim liputan lampungvisual.com mengabarkan.